oleh murid yang selalu jadi pemanis. Salah satunya soal ramalan dari seekor hewan. Kali ini, seekor unta disebut-sebut bisa meramal hasil. Selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya ya. Di video kali ini, Mama mau beres-beres belanjaan dari pasar. Habis itu lanjut masak ya teman-teman. Tonton aja videonya sampai habis ya. Kita ungkep dulu ayam gorengnya ya. Nanti sebagian bisa untuk stok. Sambil nunggu ayam lengkapnya masak, kita beres-beresin di dapur dulu ya. Alhamdulillah, tadi masih dapat bawang 1 kilo 28.000. Tentunya belum naik ya teman-teman. Biasanya kan kalau mau natalan gini pasti semua barang-barang naik. Ini bisa untuk stok selama 1 bulan ke depan, jadi aman, nggak beli bawang lagi. Ini beli kacang tanah, rencananya nanti mau buat bumbu pecel. Alhamdulillah, harga cabai juga masih normal ya, masih murah. Cabainya juga seger-seger. Ini biasanya Mama bisa sampai 2 minggu. Kalau untuk tahu, tempe, sayur-sayur, biasanya Mama belinya di warung dekat rumah aja atau di sayur keliling. Lebih segar kan, kalau mau masak baru beli.
ayam ungkepnya bentar lagi masak. Kita tunggu sebentar lagi ya sampai agak kering. Lalu kita matikan. Kita tunggu kering. Terus kita simpan. Untuk makan sehari-hari ini kita goreng 4 ekor aja cukup. Karena untuk mama sama ayah nanti masak yang lain. Ada saja hal yang unik yang selalu jadi pemanis. Salah satunya soal ramalan dari seekor hewan. Kali ini seekor unta disebut-sebut bisa meramal hasil. Lanjut lagi buat cemilan bakwan. Ini mama buatnya yang praktis aja ya. Jadi cuman pakai tepung sasa aja karena mau cepet-cepet. Udah mau jam 10 nih, bentar lagi Pari pulang sekolah.